sebagai serangkap pantun untuk semua. Dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ribuan manusia suara kebangkitan, suara rakyat, suara, suara rakyat, suara, suara rakyat, suara. Bersama dengan kita hari ini, mewakili golongan tangan yang menghayun buayan, yang pasti bukan sekadar boleh menggoncang Malaysia, tetapi tangan yang menghayun buayan ini akan menggoncang dunia. Dan kita mengharapkan penampilan daripada golongan tangan yang menghayun buayan ini akan dapat menggegar Malaysia Putrajaya untuk menjadi milik rakyat semua yang dibuai di dalam buayan sejak daripada kecil. Dipersilakan yang berhormat Ustazah Zairah Ahli Parlimen Rantau Panjang Kelantan mewakili suara wanita perubahan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini wanita Malaysia, saya mewakili seluruh wanita Malaysia, wanita suara perubahan, wanita pakatan rakyat bersama dengan seluruh warga negara Malaysia, bersama untuk kita menuntut perubahan, untuk kita sama-sama untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-13. Hari ini wanita Malaysia menuntut 6 perkara. Kita menuntut kerajaan yang bebas dan daripada rasuah. Kita menuntut gaji yang berpatutan untuk kepentingan rakyat dan kebajikan rakyat. Kita menuntut kehidupan yang lebih baik dan berkualiti. Kita menuntut hentikan keganasan wanita dan diskriminasi gender. Kita menuntut hapuskan Akta Perhimpunan Aman 2011. Kita menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, hampir lebih daripada separuh wanita Malaysia inginkan perubahan. Kita inginkan masa depan yang lebih baik untuk negara. Kita tidak ada lagi harapan kita nak letakkan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Oleh itu saya menyeru pada hari ini, kita mesti bekerja dengan habis-habisan, berbekalkan keyakinan dengan doa yang tak putus-putus. Pastikan insya Allah pilihan raya ini, pilihan raya umum yang ke-13, Putrajaya milik kita insya Allah. Terima kasih wakil wanita. Hidup wanita. Hidup. Bangkit wanita. Hidup.